السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بسم الله والشكر لله، على نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. <Sessizuk> Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli Alaihi Wasallim Semoga sholawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaat yang agung yang senantiasa kita tunggu baik di dunia maupun besok di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, sempatkanlah baca ini sebelum maghrib. Insya Allah biidnillah bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki melimpah, hidup penuh dengan berkah, dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Gurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa mengucapkan, Subhanallah wa bihamdih Maha suci Allah, dan dengan memuji kepadanya ketika pagi dan sore seratus kali, maka tidak akan datang seorang pun pada hari kiamat yang keadaannya lebih utama daripadanya, kecuali seseorang yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan itu, atau orang yang membacanya lebih dari seratus kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada sore hari sebelum maghrib sempatkan baca zikir tasbih yang berbunyi Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahi wa bihamdi Rutinkan sahabat, karena insya Allah barang siapa yang membacanya akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Tentu saja, niatkan dalam membaca zikir ini adalah niat lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, tidak karena niat-niat yang lain. Kemudian, bersihkan hati kita, jiwa kita, lalu istiqomahkan dalam membacanya. Semoga bermanfaat. Bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini. Semoga jadi ladang pahala bagi Anda. Dan sahabat yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel Youtube Taman Surga dan tekan tombol lonceng di sebelah kanannya, lalu pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering, supaya Anda bisa dapatkan update terbaru video kami berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.